Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin merespon potensi perbedaan penetapan awal 1 Ramadan 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Ini disebabkan karena PP Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Sedangkan pemerintah masih menunggu Rukyatul Hilal pada hari Jumat 1 April 2022. Kiai Haji Ma'ruf Amin di Istana Wapres pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 menyampaikan, kalau penetapan awal Ramadan seperti biasanya, pemerintah memiliki kesepakatan sistem atau cara penetapan melalui sidang isbat di Kementerian Agama yang menggunakan pendekatan rukyah. Berbeda memang dengan Muhammadiyah yang menggunakan metode hisyab dan wujudul hilal. Namun demikian, Wapres mengharapkan agar satu Ramadan bisa sama antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalaupun terjadi perbedaan, masing-masing pihak sudah ada pemahaman dan toleransi bersama. Lebih lanjut, beliau mengatakan ada kemungkinan baik Muhammadiyah atau pemerintah akan sama-sama mengawali satu Ramadan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Kita tunggu saja pengumuman hasil sidang isbat yang akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk penentuan awal puasa Ramadan 1443 Hijriah pada hari Jumat tanggal 1 April 2022.